Mainkan games menarik di Games Plus. Mainkan gamenya, dapetin cuannya. Kalau tiga-tiganya isinya hadiah, itu akan diakumulasi tiga-tiganya jadi milik ibu. Ya. Tapi kalau salah satu paper bag yang ibu pilih ternyata ada zongnya, ya, berarti tiga-tiganya akan menjadi hangus. Cari peserta yang lain yang suka ketawa juga deh. Ayo kita cari. Caper cari peserta. Suaranya mana? Hey, asik, 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 asik. Hey, 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 hey. Mau main gak? Mana ya? Tepuk tangan dong buat mereka. Hai Titin. Hai Teteh. Ibu Titin tuh kegiatannya sehari-hari ngapain? Saya mah Mbak Kantin di sekolah. Mbak Kantin, oh di sekolah. Sekolah apa? SD, SMP, SMA? SD sama SMP. SD sama SMP. Tapi happy ya Bu ya? Happy. Happy dong. Tepuk tangan buat Bu Titin. Yeah. Kita kenalan sama Sarah. Topinya di kebelakangin biar kelihatan cantiknya dong. Biar kelihatan. Nah, gitu. Wow. Bu Sarah. Kenapa? Malu. Serius? Oh, kirain nangis lu. Oh, malu katanya. Kirain nangis. Oh, pikir nangis ya. Bener, malu. Oh, ternyata malu. Ini sama sama Pak Rusti, malu. Kita kenalan dulu sama Bu Okta. Weh, Bu Okta. Kalau Bu Okta bisa nge-rap atau yes, enggak? Yo, 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 di sini yo, ada Okta bersama keluarga Jasmine. Kita pasti akan bawain mobil, mobil, mobil. Yo, ibu yo, Okta dan keluarga yo, mau dapat mobil. Yo, tapi yo, kita lihat dulu yo, apakah yo, bisa dapat atau enggak. Hei, mobil sama enggak. Udah main aja yuk Min. Ayo udah. Udah capek ya. Kita main sama mereka. Titin, Sarah, Okta. Ya. Saya cuma mau main sama satu orang aja. Jadi ya, salah satu di antara kalian aja yang bakalan main sama saya ya. Ya. Nah kalian berarti harus dieliminasi dulu atu-atu ini ya. Okay. Ica. Tuh. Ini Richard bawain beberapa penyihir. Ada penyihir warna hijau, penyihir warna pink, sama penyihir merah. Nah nanti di antara penyihir-penyihir ini, di balik kartunya ini ada logo Super Deal-nya. Siap. Siapapun nanti di antara kalian yang dapat logo Super Deal-nya berarti dia yang akan main sama saya ya. Ngerti ya? Siap. Oke, kira-kira si logo Super Deal ini ada di hijau, pink, atau merah? Bu Titin pilih dulu. Sesuai baju, pink. Pink? Ya. Sesuai baju, oke. Jangan dulu dibuka ya. Ya, Sarah? Merah. Merah, oke. Berarti Okta warna hijau ya. Jangan dulu dibuka ya, kita bukanya sama-sama. Oke, kita langsung buka siapa yang ada logo Super Deal-nya berarti dia yang akan main. 3, 2, 1. Bu Titin dapat logo Super Deal Indonesia. Untuk Sarah, tenang. Sarah dapat 2 juta rupiah. Boleh dikembalikan. Silakan Richard. Dan untuk Okta juga sama mendapatkan 2 juta rupiah. Kembalikan ininya. Kita kasih sama Richard. Dah, ini juga nih warna pinknya. Oke, silakan kembali ke tempat. Untuk Okta dan juga Sarah. Bu Titin.
Siap. Siap main ya, Bu. Siap. Asik, kasih semangat dong, Bu Titin. Saya punya beberapa makanan, menu-menu makanan. Mungkin ini salah satu makanan favorit dari Bu Titin. Siap. Ya. Ya. Kita langsung aja ke Mimin. Bu Mimin. Hai. Chef Mimin nih. Selamat datang di kafe Mimin. Iya, Chef. Dan selamat wayah gini, Chef. Saya bawa pelanggan nih, Chef. Oke. Saatnya challenge. Bu Titin, challenge-nya gampang sekali. Di sini sudah ada 3 hidangan yang kita siapkan untuk Bu Titin. Oke. Tugasnya gampang. Bu Titin hanya menghabiskan hidangan yang sudah kami siapkan. Okay. Dan masing-masing hidangan Bu Titin kita kasih waktu untuk menghabiskannya selama 30 detik. Siap. Siap ya? Siap. Sudah mengerti? Silakan duduk dulu. Selamat datang di kafe aku. Oke. Harus dihabiskan. Ya, Bu Titin. Gerak. Udah? Siap. Sampai tertelan ya. Sampai tertelan ya. Oke. Oke. Oke, kita mulai dari hidangan pertama. Hidangan yang pertama untuk Ibu Titin silakan dihabiskan dalam waktu 30 detik adalah salad pare. Oh, Bu Titin mah pasti suka pare kali. Masa gak suka pare? Pare mah enak ya, Bu Titin ya. Ini buat nanti sendoknya, pakai garpu aja ya. Oke, Bu Titin. Silakan dihabiskan dalam waktu 30 detik. Dimulai dari sekarang. Enjoy, darling. Benar-benar. Habisin dulu, telan dulu. Waktu sisa 8, 7, 6, 6 5, 4, 3, 2, 1. Sip, aman. Oke. Boleh dibereskan dulu ya. Kamu sudah berhasil menghabiskan hidangan pertama. Oke. Oke. Kita lanjut. Selanjutnya di hidangan kedua ya, Chef ya. Tete Bos. Hidangan kedua adalah, silakan, jus bawang merah. Oke. Okay. Enjoy, darling. Iya, siap ya Bu ya. Ini bagus kalau lagi mau masuk angin, bagus tuh masuk angin. Oke, okay, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Let's go. Buset, 5 detik doang. 5 detik doang dia habis. Luar biasa. Oke, Bu Titin berhasil menghabiskan hidangan kedua. Oke. Hidangan yang ketiga, Mimin. Yes, Tete Bos. Siap. Isinya adalah Dana. Puding Binahong. Yes. Oh, ini sih harusnya, Bu. Sekali lep langsung telan tuh, Bu. Harusnya ya. Enjoy. Oke. Okay. 30 detik dimulai dari sekarang. Lama. Nah, begitu gue demen nih Bu Titin nih. Woi, gue demen nih. Sisa waktu lagi. Wow. Wow. Ibu Titin, saya bangga kepada Anda. Ibu Titin luar biasa. Luar biasa. Keren banget Bu Titin. Bu, di antara pare, bawang merah sama puding pinaong paling enak yang mana? Enggak, semuanya enak. Semuanya enak. Perdana teh makan ini di sini. Tapi dihabisin loh. Silakan tangannya. Oleh. Dikasih dulu minum penetralisir. Ini adalah minuman jus jeruk. Jus jeruk. Silakan. Oke, silakan Ibu. Bismillah, pelan-pelan. Bu Titin hebat. Oke. Perut
Aman udah? Aman teh, aman, aman. Bisa main Bu? Bisa. Oke, kita main sama Bu Titin. Yes. Makasih ya Chef. Oke, okay, bye-bye. Come on Ibu. Yes. Nih. Ibu Titin, ya. Tadi kalau Ibu Titin ngabisinnya cuma satu makanan aja dapatnya satu paper bag. Kalau dua makanan dapatnya dua paper bag. Tapi berhubung Ibu ngabisin tiga, berarti dapat tiga paper bag. Tapi Bu, dalam tiga paper bag itu, kalau tiga-tiganya isinya hadiah, itu akan diakumulasi tiga-tiganya jadi milik Ibu. Ya. Tapi kalau salah satu paper bag yang Ibu pilih ternyata ada zongnya, ya, berarti tiga-tiganya akan menjadi hangus. Oke. Okay. Sekarang pilihannya, Ibu masih tetap mau pilih tiga, atau mau pilih dua, atau mau pilih satu. Kalau Ibu yakin tiga-tiganya isinya hadiah, ambil tiga-tiganya. Dua aja. Oh dua aja. Oke, okay, kalau dua mau yang mana? Yang merah. Merah satu. Merah sama yang apa nih teh? Emas. Gold. Gold. Yang gold ya. Jadi ada gold, hijau, biru sama merah. Ya. Yang dipilih adalah gold, gold sama merah. Sama merah. Ya. Yakin ya? Yakin. Hijau sama birunya nggak dipilih nih? Nggak. Yakin? Nggak. Deal? Deal. Kalau gitu kita buka dulu yang nggak dipilih yang warna hijau. Tiga. Dua. Satu. Butiti ditolak sih kakak saham dengan kek waktu senilai 3 juta rupiah. Wadidaw, ditolak. 3 juta ditolak sama Ibu Titin. Bu tetap mau gold sama merah atau mau ada yang diganti warnanya? Tetap. Tetap gold sama ya, merah? Ya. Yakin Ibu ya? Deal. Deal? Deal. Deal. Kita kasih lagi sesuatu yuk buat Bu Titin, silakan masuk. Ini ada beberapa buku-buku mantra, Bu. Buku mantra yang kecil, yang sedang, sama yang besar. Ibu mau pilih salah satunya atau mau tetap di paper bag gold sama merah? Tetap. Tetap apa? Tetap gold sama merah. Paper bag aja? Ya. Berarti buku mantranya enggak ya? Deal? Deal. Deal. Kita buka dulu buku mantra yang kecil. Tiga. Dua. Satu. Oh. Ke tirai tiga. Ada tirai tiga tuh Bu. Mau tirai tiga? Atau tetap di paper bag gold sama merah? Tetap paper bag gold sama merah. Yakin? Yakin. Deal? Deal. Deal. Langsung aja kita buka tirai tiga yang ditolak oleh Ibu Titin. Isinya adalah tiga. Dua. Satu. Bu Titin ditolak sih gagal sudah mendapatkan 2 unit motor sekaligus senilai 66.800.000 rupiah. Wadidaw, ditolak. Wadidaw, wadidaw, 66 juta Ibu ditolak. Ya iyalah gak bisa tidur ya. Motornya 66 juta. Berarti sekarang pilihannya Ibu masih ada paper bag gold sama merah yang dari awal sudah dipilih atau mau pindah ke warna paper bag yang lain juga masih bisa atau mau pindah salah satu buku mantra? Tetap paper bag gold sama merah. Paper bag gold sama merah? Ya. Yakin? Yakin. Deal? Deal. Deal. Kita buka buku mantra yang sedang. Tiga. Dua. Satu. Bu Titin ditolak sih gagal sudah mendapatkan uang tunai senilai 25 juta rupiah. Wadidaw, ditolak. Aduh Ibu, kenapa ditolak? Gimana sih Bu? Bu, ini keluarganya Bu Titin tuh ada siapanya aja sih? Ada adiknya, nih, kakaknya atau siapa? Ada kakak. Kakaknya yang mana? Nih, Kak Fitri. Ibu Fitri. Boleh ya, turun dong Bu Fitri, sini dong Bu, temenin dong. Temenin Bu Titinnya. Oke. Okay.
Ibu Fitri boleh di sebelah sana, Titinnya boleh di sebelah sini. Iya. Aduh adik kakak. Coba, ini adik kakak kan? Kakak ipar. Oh kakak ipar. Iya. Kakak kandung. Kirain kandung. Iya. Bantuin ya. Kakak adiknya bantuin ya. Oke. Tadi kan Bu Titin pilihnya paperback gold sama merah. Ya. Nah ini kan sebenarnya masih ada pilihannya. Ada paperback warna biru juga masih bisa dipilih kalau mau diganti atau buku mantra yang besar. Coba kalau ngobrol kalian udah diskusi gimana itu? Gimana aja? Yaudah. Merah. Kenapa? Merah. Merah, paperback warna merah? Oh masih tetap warna merah aja atau sama gold atau merahnya aja? Merah sama gold. Merah sama gold berarti tetap, ya. Tetap. Oh berarti di pilihan yang sebelumnya ya? Iya. Oke, buku mantranya gak dipilih ya? Deal? Deal. Kita panggilin Mimin dulu dah. Mimin. Aduh. Aduh. Mimin bawa paperback lagi nih, pilihannya warnanya beda. Ada ungu sama kuning. Kira-kira mau ambil enggak? Enggak. Hah? Enggak. Satu pun enggak? Enggak. Enggak mau milih ya? Enggak. Tetap di gold sama merah? Ya, tetap. Yakin? Gold sama merah. Deal? Deal. Deal. Kalau gitu kita buka dulu paperback yang warna kuning. Karena tadi enggak dipilih sama sekali ya. Kita buka warna kuning. Isinya adalah 3. Bu Titi ditolak sih gagal sudah memakai uang kuliah senilai 100 juta rupiah. Wadidaw, ditolak. Waduh, 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 waduh. Tadi itu motornya bagus ditolak. 100 juta ditolak. Ayo. Berarti sisanya ada 3 paperback yang gold, biru sama merah. Ya. Sama ada 1 buku mantra yang besar dan 1 lagi paperback warna ungu. Tetap. Tetap pilihan pertama aja. Ya. Gak diganti juga warnanya, tetap itu aja merah ya. Sama gold. Ya. Bu Fitri yakin juga? Deal? Deal. Deal. Kalau gitu kita buka yang ungu. Paperback ungu yang dipegang oleh Mimin itu isinya adalah 3, 2, 1. Bu Titi ditolak sih gagal sudah mendapatkan 2 unit motor sekaligus senilai 133 juta 800 ribu rupiah. Wadidaw, ditolak. Satunya harganya 60 jutaan, 66 juta. Dikali 2 jadi berapa Pak Eko? 133 juta 800 ribu rupiah teteh. Ini adalah hadiah terbesar kita hari ini. Tuh. Aduh, Ican maci ya. Mohon maaf nih masih ditolak. Oke, berarti pilihannya sekarang 3 paperback ini, gold, biru, sama merah, dan 1 buku mantra. Masih tetap pada pendirian di paperback merah dan gold? Tetap. Gak mau ganti warna juga? Yakin? Yakin. Buku mantra juga gak mau ya? Gak. Deal? Deal. Deal. Kalau gitu kita buka buku mantra yang besar. Isinya adalah 3, 2, 1. Tirai 2. Mau? Tirai 2? Enggak. Enggak?
Gak mau? Enggak. Yakin gak mau? Enggak. Maunya tetap di yang awal aja? Tetap awal. Yakin ya? Yakin. Deal? Deal. Deal. Langsung aja kita buka tirai dua yang ditolak oleh Ibu Titin. Isinya adalah 3, 2, 1. Titin, Bu Titin ditolak sih. Gak sudah mendapatkan satu unit mobil senilai 130 juta rupiah. Wadidaw, wadidaw. Gimana ibu? Ditolak. Bahkan tidak dipikirkan sedikit pun sama ibu. Kumaha tuh ibu? Berarti ini sekarang pilihan cuma 3 paper bag aja nih. Paper bag yang gold, biru, sama merah. Hati-hati milihnya. Mau hijau, mau biru, mau merah, atau gold. Atau mau dua-duanya yang tadi, atau mau satu aja? Satu aja. Satu aja? Yang mana? Yang gold. Yang gold? Ya. Satu. Ya. Deal? Deal. Deal. Kita buka dulu yang paper bag biru ya. 3, 2, 1. Bu Titi ditolak sih, gagal sudah mendapatkan uang tunai senilai 8 juta rupiah. Wadidaw, ditolak. Oke Bu Titi. Pilihan terakhir. Pilihan terakhir gold atau merah? Pilihan terakhir. Bismillah, gold. Gold yakin? Ya, yakin. Deal? Deal. Deal. Oke, sebelum kita buka yang gold. Atau kita buka aja langsung yang gold ya. Pilihannya tadi gold kan? Iya. Yang merahnya enggak kan? Enggak. Enggak, yakin ya? Kita langsung buka. Gold. Kita langsung lihat pilihan terakhir dari Ibu Titin. Ini dia yang didapatkan oleh Ibu Titin dan juga keluarga. 3, 2, 1. Bu Titin pilihnya kondisinya adalah langsung. Tadi saya udah bilang mikirin dulu, baik-baik. Yakin mau gold, saya bilang mikirin dulu, baik-baik. Kalau ibu tadi pilihnya yang merah, hadiahnya yang ibu dapat adalah ini. 3, 2. Apa ya? 1. Bu Titi ditolak sih, kakak sudah mendapatkan handphone senilai 4.999.000 rupiah. Wadidaw, tolak. Ya udah, makasih ya Bu Titin, Bu Fitri juga terima kasih.